Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi. Selamat pagi. Hai kawan-kawan semua, apa khabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sihat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Okey kawan-kawan, jadi cerita dia pagi ini saya dah berada di pasaraya. Lebih tepatnya pagi awal pagi lagi ni saya nak pergi ke kedai RM2, kedai ni. So tu baby. Baby dah siap pakai kasut lagi. Dah cantik dah wangi. Okay, jadi cerita dia pagi inilah sebelum saya hantar abang pergi sekolah. Abang ngantuk ke tu? Ni saya nak pergi kedai RM2 dulu, kedai Ningso lah. Nak mencari beros gigi, peralatan abang lah untuk dia bawa pergi sekolah. Perawatan mulut, perawatan gigi, beros gigi, ubat gigi dan juga cawan abang eh. Nah, tu abang. Cerita dia sebenarnya cikgu tu dah lama, awal-awal masuk sekolah lagi dia dah minta semua barang-barang tu, tapi mungkin saya terlepas pandang atau macam mana sebab saya tak tahu info ni. Kalau anak saudara dulu yang masuk pra, dia ada bagi tahu yang dia akan siap beros gigi apa semua, tapi barang-barang tu kita kena bawa dari rumah lah. Lepas tu saya tertanya-tanya jugalah kenapa yang abang ni, anak saya ni, saya tak dapat info yang kena bawa semua barang-barang tu. Hari tu saya dapat info kena bawa sarung tangan sahaja. Rupa-rupanya mungkin saya terlepas pandang atau macam mana pun saya tak tahu. Semalam baru dapat info dari cikgu dia kena bawa macam tu. Okay, baby dah tak sabar dah ni. Okey, dah jom kawan-kawan ikut kami ke kedai RM2 di awal pagi ini. Okey, jom. Dan kedai RM2 dia tu kat tepi ni kawan-kawan, nampak tak tu? Ni kedai Ningso Pasar Borong. Okey, jom kita let's go. Sabar. Sabar bang. Okey, jom kawan-kawan. Ini dia kedai Ningso, kedai RM2.40 dekat Pasar Borong Pandan. Dan seberang sana tu, tu Pasar Borong lah tu. Jom. No. Jom abang. Dia lama dia tak pergi kedai RM2. Sebelum puasa sampailah ke hari ini. Sebab menjaga mata, hati dan poket. Abang, ambil troli nak? Boleh tak? Boleh angkat tak? Bismillah, boleh angkat tak? Okay. Tak ada orang lagi kawan-kawan. Ni kami orang yang pertama sampai. Terus pergi ke tempat beros gigi eh. Dah ada lah orang. Saya kalau masuk kedai Ningso ni kan selalu dengan pinggan-pinggan ni lah. Ini dia. Cantiknya abang ni. Siap ada kereta lagi. Abang nak beros gigi dewasa ke beros gigi yang macam ni? Kena yang macam kat rumah punya, yang dewasa punya. Ada lagu lah kawan-kawan. Yang mana nak? Nak warna apa? Blue. Mana? Ni? Ni? Okey. Lepas tu ubat gigi. Tolong tolak ni. Selalu kalau ubat gigi kawasan-kawasan sini jugalah bang. Tak ada ke? Tarik troli tu. Lepas tu nak kena beli marker untuk tulis nama kat cawan tu kan. Warna hitam lah. Marker. Beli marker warna hitam. Mana warna hitam? Tak adalah. Mana bang? Ubat gigi tak ada?
kat gigi ke tu? Alah, nanti tu abang tak biasa pakai. Saya kalau masuk kedai Saka ni selalu tak fokus. Fokus ke barang-barang macam ni. Bising ah. Aduh. Biasalah mak-mak. Sudu-sudu pinggan-pinggan. Nah, itu je lah kebahagiaannya. Cantik-cantik lah. Oh, ni ada tempat. Apa ni? Minyak kawan-kawan. Kalau besar sikit okey ni. Tapi sebabkan dia kecil, so saya tak tertarik lah. Tak berminat nak beli. Cari cawan kat dalam tu. Nak cawan yang macam mana? Oh, cantik lah mangkuk-mangkuk ni kawan-kawan. Dia nak baby no pasang dulu tali. Okey kawan-kawan, sekarang kami dah ada di kereta ni. Saya nak unboxing lah, nak tunjuk apa saja barang-barang yang kami beli hari ni. Mana bang? Okey, walaupun tadi tu banyak sangat barang-barang yang buat kita gagal fokus. Macam cawan-cawan, mangkuk-mangkuk, pinggan-pinggan. Nah, biasalah kan kita sebagai mak-mak ni, kebahagiaan kita itu sajalah. Kalau nampak barang-barang yang estetik, yang cantik-cantik, kebahagiaan saya itu je lah sekarang. Tapi hari ni, tapi saya tak beli, jat cuci-cuci mata saja. Sebab kita hari ni memang niatnya untuk belikan abang apa ni, perlengkapan membersihkan gigi atau mulut. Itu sajalah. Tapi ada juga barang-barang lain yang kita terbeli. Contohnya botol air ni. Jadi suami, apa, botol air suami tu dah buruk kawan-kawan. Walaupun dah buruk macam tu, dia tetap juga nak pakai. Tapi takpelah, hari ni saya belikan dia juga. Semoga dia sukalah warna hijau. Okay, next. Ni cawan. Cawan ni dapat dua lah untuk abang bawa satu, bawa satu ke sekolah. Jadi kita kena buka dulu sebab nanti kita nak tulis nama kan. Okay, letak sini. Letak sinilah. Okay, next. Jajan. Tak tahulah ni dia ambil apa. Dia kata dia boleh meletup dalam mulut. Lepas tu masker. Sejak 2 menjak, 3 menjak sampai ke sekarang ini kan, semenjak kita dah tak pakai masker ke tempat-tempat awam, saya stok masker kat rumah tu memang dah tak ada. Tapi ada satu masa, ada satu tempat tu yang kita kena pakai masker. Kadang kalang kabut lah kita kat situ. Macam ada tak kawan-kawan ingat video saya yang sebelum-sebelum ni, yang saya pergi klinik tu kan, saya terlupa bawa masker. Dengan duit sekali saya tak bawa. Lepas tu nurse tu nak suruh saya belilah masker tu, harga RM1 kan dekat klinik tu. RM1 pun saya tak bawa. Sampai menangis saya kat klinik. Okey, hari ni saya belikan abang masker ni untuk anak lah. Masam. Okey, ni bros gigi dia. Kita letak kat dalam ni. Adik ambil yang rasa lemon. Lepas tu macam biasalah nastar. Kalau anak saya yang ni, dia pecinta nastar, dia kata. Pecinta nastar coklat. Lepas tu marker pen, kita letak kat sini. Dan ini ubat gigi. Ubat gigi ni kedai RM2 punya. Saya tak pernah pakai sebelum ni. Tapi sebab tak ada ubat lain, so saya ambil yang ni lah. Ni anak lah yang ambil. Tadi saya cakap dengan dia, kita pergi kedai pasar raya depan tu Huatai. Tapi dia kata tak apalah, ambil yang ni je mami. Sekejap kita cium bau dia. Bau mint. Mint flavor. Betul lah tu, mint flavor. Ada tak kawan-kawan yang dah cuba ubat gigi ni? Bolehlah komen ya.
okey ni untuk barang-barang anak hari ini. Ni abang. Okey, itu sajalah. Ubat gigi. Dan total belanja hari ini RM19.20. Masya-Allah. Tak banyak pun tetap puluh-puluh ringgit. Okey ni abang. Cawan yang kau letak sini dulu. Alahai, tak ada plastik. Tak apalah, nanti letak kat dalam beg abang je ya. Ni kita nak tulis nama dia kat cawan dulu ya. Tulis kat mana Bawah lah. Bawah sini Kita tulis kat bawah. Ini tak mami. Ni. Mami. Dafa. Jangan gerak. Apa tu? Dafa Al Fatah. Dafa Al Fatah. Okey, ni kawan-kawan nampak tak? Dafa Al Fatah. Beg sekolah abang bawa sini. Jajan tak mau bawa pergi sekolah nanti cikgu marah. Bawa air saja. Jadi jajan-jajan tu tak boleh bawa pergi sekolah. Kalau macam bekal-bekal roti apa tu boleh. Kalau jajan-jajan macam ni janganlah. Jangan ni abang ya. Okey, ni biar nanti kat sekolah cikgu buka. Mana ubat gigi dan juga ini. Inilah dia. Okey. Kat dalam. Nanti sampai sekolah bagi cikgu ya. Apa tu bang? Okey kawan-kawan, sekarang saya nak hantar abang pergi sekolah dah ni. Jadi itulah dia aktiviti pagi kita. Awal pagi lagi dah pergi kerja dah ni. So, baiklah kawan-kawan, itu saja video untuk hari ini. Semoga kawan-kawan semua suka. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sentiasa support channel Su. Jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Thank you for watching and jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.